Tiga member zodiak, yakni Zayan, Won Hyun Sik, dan Leo Lee, sudah tiba di Surakarta atau yang juga akrab disebut Kota Solo. Sebelum mereka manggung, beredar video-video di mana Zayan melakukan gladi resik dan berjalan-jalan di sekitar Pura Mangkunegaran, Surakarta, Jawa Tengah. Zayan bersama dua member zodiak lainnya, Hyun Sik dan Leo, akan mengisi acara Persembahan dari Solo yang diadakan di Pura Mangkunegaran pada hari Minggu 17 September. Gibran Rakabuming, selaku wali kota Surakarta, mengundang sendiri Zayan beserta zodiak. Selain zodiak, artis kenamaan lain seperti Anggun hingga Waljina juga akan tampil. Dalam video rehearsal yang tersebar, Zayan menyanyikan Indonesia Pusaka sambil diiringi penari tradisional. Suara cowok kelahiran 2000 itu sukses bikin fans merinding, hingga sebagian berharap ia bisa berkolaborasi dengan Anggun yang juga tampil di acara tersebut. Saat Zayan bersama Leo dan Hyun Sik berjalan-jalan di sekitar Pura Mangkunegaran, penggemar tidak bisa mengabaikan tingkah gemas mereka. Pada klip singkat yang beredar, tampak Beni Zayan sedang dirapikan oleh Leo. Sementara itu, zodiak debut sejak merilis Throw Dice pada April 2023 lalu. Belum lama ini, mereka comeback dengan Lemonade yang dirilis pada 5 September lalu. Sedangkan Zayan sudah mendapatkan perhatian karena mengikuti beberapa ajang pencarian bakat di Indonesia. Adapun program yang diikutinya adalah Rising Star Indonesia pada 2018 dan Indonesian Idol pada 2020.